Pria ini baru sadar istrinya tak ada di atas motor setelah melewati dua kabupaten. Kejadian berawal saat ibu muda tersebut berboncengan sepeda motor dengan suami dan anaknya. Mudik dari Jakarta tujuan ke arah timur, sesampainya di pertigaan Jalingkut Brebes pada Minggu, tanggal 16 April tahun 2023 sekira PKL. Pukul 22 WIB, pemudik motor itu awalnya langsung belok kiri keluar dari jalur pantura, kemudian sekitar jarak 200 meter suaminya merasa salah jalan sehingga berhenti sebentar. Saat suami sedang bingung memikirkan jalan arah pulang dan motor berhenti sejenak. Disitulah istrinya langsung turun dari sepeda motor, namun suami yang tanpa sadar langsung putar balik ke arah jalan pantura dan melanjutkan perjalanan bersama anaknya yang saat itu duduk di tengah atau di belakang bapak yang nyetir. Hingga perjalanan sudah sampai di perbatasan Pemalang, Ulu Jami, masuk Kabupaten Pekalongan. Si suami pun berhenti saat anaknya bertanya pada bapaknya, "Ibu mana, Pak?"